Halo subscriber MBA channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya doakan Anda semua dalam keadaan bahagia, sehat, sukses selalu. Oke. Hari ini di depan kita ada banyak sekali nih ya yang berbau harimau, macan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita akan melakukan suatu edukasi, teman-teman ya. Dari apa yang pernah saya pelajari dan saya pahami. Nah, jadi begini teman-teman. Teman-teman pasti tahu untuk taring harimau terutama. Taring harimau itu adalah benda yang sangat langka dan mahal. Pasti mahal ada ya. Dan taring harimau yang berenergi itu adalah yang mati murak. Mati tua alami. Oke. Sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Sekarang saya lanjut ke edukasinya. Pertama ini kita singkirkan dulu biar tidak mengganggu. Kita susun seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman ya, terlihat ya, mungkin saya agak kesinian. Nah, dari yang teman-teman lihat di sini ada beberapa taring harimau yang palsu. Nah, coba deh kita bahas satu persatu dari sebelah sini dulu ya teman-teman. Ini jelas palsu teman-teman. Ini anak perhiasan ya. Ini terbuat dari plastik, bukan dari bahan tulang atau apa. Ini palsu, jelas sekali ya. Jadi teman-teman jangan sampai kalau seperti ini aja bisa tertipu gitu loh. Ini jelas-jelas palsu, ini hanya buatan. Mungkin ini terbuat dari plastik ya. Jadi kalau yang ini saya nggak pangkal panjang lebar, ini semua untuk perhiasan. Jangan sampai tertipu beli taring harimau tapi seperti ini dibilang asli. Akan malu-maluin ya teman-teman ya. Ya ini kita lewatin. Nah yang ini, ini juga palsu ya teman-teman ya. Kalau asli dengan ukuran sebesar ini, wow, ini pasti harganya mahal sekali dan utuh. Sayangnya ini palsu teman-teman. Ini ada yang bilang terbuat dari resin. Resin itu mungkin kayak semacam bubuk yang dipakai buat patung teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini sudah saya awalnya semua warnanya coklat seperti ini. Ini saya poles, saya amplas, jadinya seperti ini. Dalamnya tuh warnanya seperti ini. Ini adalah cetakan teman-teman. Jadi dari taring harimau yang asli, misalnya ini dibuat cetakannya, dituang resinnya, dipadatkan, jadi seperti ini. Nah ini palsu, bukan asli. Jadi harus bisa bedain ya. Jangan sampai yang seperti ini dibilang asli. Teriak-teriak mahal itu yang paling saya sebel. Ternyata barangnya pas ditunjukin barang dia itu palsu. Aduh, itu kan kasihan banget. Ada juga yang terbuat dari tulang teman-teman. Nanti ada akan tampil di sini ya gambarnya. Terbuat dari tulang sapi ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu terbuat dari tulang sapi, diukir. Ujungnya dibuat lancip, jadi seperti taring harimau. Nah ini palsu ya teman-teman, jangan sampai kena dibohongin sama yang seperti ini ya. Nah sekarang ini, kan teman-teman lihat ini apakah asli atau palsu? Mungkin ada yang bilang asli, ada yang bilang palsu. Tapi kalau menurut saya ini palsu teman-teman. Ini berbeda bahannya dengan yang ini. Ini lebih di atas dari tulang sapi ya teman-teman ya. Ini tingkat kemiripannya sudah hampir 80% lah ya, 85%. Tapi biasanya kalau orang pemain yang memang mempunyai biasa megang-megang taring harimau yang asli, sekali dia pegang dia tahu.
dia nggak mungkin bisa dibohongin dengan yang kayak gini-gini. Memang banyak sekali ini kalau saya lihat beredar di Facebook itu. Ini bilang asli-asli, padahal ini adalah tulang ya, bukan tulang, sorry. Ya tulang-tulang duyung, tapi tulang duyung, iga duyung. Ini kalau dibakar nih bau amis teman-teman ya. Kita beli api, kita bakar, ini akan bau amis. Warnanya sudah menyamai yang asli ya. Cuman sayangnya ini serat-seratnya ini berbeda, teman-teman perhatiin. Nanti saya kasih perbandingannya ya. Nah, yang ini adalah yang asli teman-teman ya. Ini taring harimau asli ya. Ini juga mati ngurak ya teman-teman. Tapi ini bukan hasil temuan dalam tanah, berbeda karena ini bukan yang di alam liar. Ini mati ngurak tapi di sebuah penangkaran harimau atau sebuah kebun binatang biasanya seperti itu diambilnya. Ini kenapa ada putih-putih? Ini sayangnya saya dapatkan kurang mulus ya teman-teman. Memang taring harimau yang asli itu sebenarnya retak, ada yang retak kalau mati ngurak ya. Cuman sayangnya sama pemilik sebelumnya ini dikasih bubuk tulang ditutup. Ini harusnya ada retak ini teman-teman, kalau lubang di sini sebesar ini nih. Ini harusnya lubang retak sampai di sini. Saya tanya kenapa di gituin, kan sayang. Karena katanya untuk orang-orang yang demen cari benda mulus gitu. Padahal kalau menurut saya ya, taring harimau itu bagusnya ya alami. Jadi kalau ada retak ya sudah ya retak aja, seperti contoh yang di sini ya. Ini ada item-item karena masuk minyak ya teman-teman. Sekarang saya sering oles minyak misik. Jadi dia masuk mengendap di sini ya teman-teman ya. Memang jadi mengurangi keindahan tapi nggak apa-apa. Seperti juga di sini nih ada minyak yang masuk. Oke, ini asli ya. Ini asli taring harimau bagian bawah. Kenapa saya bisa tahu bagian bawah tak bagian atas? Dari bentuknya pertama ya teman-teman ya. Bentuk lekukannya dan panjang dari sininya ke sininya nggak terlalu panjang biasanya kalau taring bawah. Kalau taring atas, contohnya seperti ini. Teman-teman lihat bedanya di mana? Dari sisi lekukannya juga dia tidak terlalu melengkung. Kalau ini akan lebih melengkung karena ini taring bawah. Kalau taring atas dia akan lebih lurus relatif, walaupun tidak lurus banget, tapi dia akan lebih lurus. Dan teman-teman harus perhatikan garis serat di sini nih. Serat darahnya ini kalau bagian atas biasanya ada dua. Kalau bagian bawah hanya ada satu garis. Jadi teman-teman jelas ya. Biasanya juga kalau bawah juga lebar juga, tapi nggak selalu pengaruh lebarnya di sini biasanya. Teman-teman ya. Ini real taring atas, tapi ini bukan harimau. Ini dari macan tutul, tapi bagian atas. Oke, berbeda ya teman-teman, harus bisa perbandingin. Dari segi lekukannya juga sudah mulai berbeda. Kalau bawah dia di sininya agak lebih melengkung dibandingkan atas, agak bodinya lebih melurus. Jadi jangan sampai teman-teman tidak paham antara perbedaan taring atas, taring bawah. Nah, ada yang bilang juga kalau yang kopong itu, misalnya kopong nggak ada isinya. Kalau kopong itu palsu. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Kopong bukan berarti palsu. Ada juga yang berkata kalau kopong itu mati ngurak. Wah, itu lebih ngaco lagi kalau menurut saya teman-teman. Kopong itu bukan berarti mati ngurak. Mati ngurak tidak ditentukan dari kopong atau isinya di dalam. Kopong atau isi dari yang saya pelajari teman-teman ya, maafkan saya kalau jika saya ada salah. Kita sama-sama belajar, saya coba sharing pengalaman yang saya bagi. Kopong itu adalah taring harimau betina, sedangkan yang padat atau di dalamnya berisi itu taring harimau jantan. Itu dari yang saya pelajari ya teman-teman, dari beberapa sumber. Nah, kalau garis dua juga menandakan ini taring atas, ini taring bawah gitu. Dari segi warna kita bandingkan dengan yang sebelahnya ya teman-teman. Kalau di sebelahnya ini, bandingkan yang asli dengan yang palsu. Ini asli, ini palsu.
Kenapa saya bisa bilang palsu? Karena memang saya dapatkan dari orang yang terpercaya. Saya beli dengan dia, memang jual apa adanya, mengatakan ini palsu. Oke. Gitu loh. Dengan harga ya kurang lebih 100.000. Ini bisa dibuat sebagai hiasan-hiasan aja, gitu loh. Tapi saya tidak akan membohongi teman-teman. Barang palsu, saya kasih barang palsu, saya bilang asli. Saya akan menghindari hal-hal seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal-hal yang begitu. Saya cari uang yang halal, biar berkah. Ini dari iga duyung, kalau teman-teman bakar, dia akan seperti bau amis. Ya. Kelihatan sekali ini juga seperti cetakan di sini buatan. Sedangkan kalau yang asli, teman-teman lihatnya, ini akibat pergesekan antara gigi bawah dengan gigi atas, biasanya ada tanda seperti ini di sini. Nah, di sini mungkin kurang begitu jelas. Ini adalah taring macan, kurang lebih sama, hanya menunjukkan ini bagian atas. Nah, teman-teman lihat ya. Kalau di sini kita gunakan taring yang ini, terlihat jelas ya. Ini gradasi warnanya. Di sini putih, di sini agak lebih putih, di sini jauh lebih kuning. Memang biasanya taring harimau seperti itu. Jadi seperti ada 3 step gitu loh. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, ini sangat tua. Ini ngurak kalau saya bilang. Ini ngurak mati tua alami dan ini dari alam. Harimau yang biasa berburu, bukan biasa diberi makan. Jadi otomatis energi yang terkandungnya juga akan jauh lebih kuat dibandingkan yang peliharaan, karena hanya biasa diberi makan. Ini jelas-jelas alam. Jadi ini ditemukan dari dalam tanah ini, kalau saya telusuri. Jadi temuan yang sudah mati dengan tengkorak-tengkoraknya, dan ini ditemukan di hutan alam seperti itu. Bukan hasil perburuan sekali lagi ya teman ya. Jadi kalau teman-teman yang bisa merasakan suatu energi akan bisa merasakan perbedaannya besar sekali energinya dibandingkan dengan yang hasil perburuan ya. Kita harus isi-isi, kita harus tirakatin sampai berbulan-bulan, kita masukkan kodam. Kalau ini memang saya juga kasih kodam tambahan, jadi supaya energi jauh lebih kuat ya. Nah teman-teman perhatikan di sininya, di sini memang udah saya poles. Jadi kelihatan mengkilap dibandingkan dengan yang belum dipoles. Ini sudah mengkilap, tapi di sini tetap ada serat-seratnya. Nah, serat-serat ini serat-serat alami, bukan bikinan. Jadi kalau serat alami seperti ini dan bikinan akan berbeda. Ya teman-teman ya. Kalau alami, iya, seperti turun ke bawah garis-garis, bukan menyamping ke kanan. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya, asli dan palsu ya. Nah ada juga maaf ya teman-teman, saya terus terang agak kecewa sama orang yang kadang sok tahu, sok pinter. Saya harus ngomong seperti ini, maaf sebelumnya. Malam-malam mengganggu saya, nanya-nanya, teriak-teriak mahal, itu benar-benar mengganggu saya. Kenapa? Karena benda yang dia pegang mungkin adalah benda palsu gitu. Ditanya saya, waktu itu bukan taring yang ini ya, taringnya sudah termahal. Dia bilang, kok nggak ada retak, nggak ada serat. Nah serat kan udah ditunjukin, padahal ada di sini ada seratnya seperti ini. Ada serat-serat, udah ditunjukin. Dia bilang itu bukan serat. Yang dia maksud serat adalah seperti ini. Ini bukan serat ya teman-teman nih. Ini retak sebenarnya. Dari penyebutan namanya udah salah, tapi aduh maaf ya kalau yang seperti itu saya jangan tersinggung kalau saya nggak ladenin gitu loh. Jadi memang WhatsApp ini sebenarnya untuk jalur pemaharan. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi ya silahkan konsultasi di ngobrol-ngobrol di YouTube saya gitu loh. Di kolom komen saya persilahkan komen, saya pasti bales. Kalau benar saya bilang benar, salah saya bilang salah. Jadi kalau malam-malam tujuannya bukan memaharkan, WA konsultasi, itu saya tidak akan saya ladenin ya. Sekali lagi teman-teman, maaf saya ngomong dulu gitu loh. Karena saya juga banyak pekerjaan yang lain, nah mungkin setiap hari saya harus ngurusin ini terus gitu. Oke, jadi teman-teman ya,
sudah mulai tahu ya perbedaan asli dan palsu ya. Di sini saya mau coba benar-benar ulas sampai tuntas gitu loh. Jadi kalau ada yang kurang, saya usahakan jangan sampai ada yang kelupaan, saya bicarakan semua di sini gitu. Oh ya teman-teman, kalian saya tambahkan di sini saya juga ada punya ini kulit harimau ya. Kulit harimau juga untuk kewibawaan, jaga diri, kekebalan. Ini sudah saya aktivasi. Di dalamnya ada kulit harimau asli ya teman-teman, bukan palsu atau apa. Di bagian tertentu yang saya rahasiakan, karena bagian tersebut yang mempunyai power lebih kuat di dalamnya. Saya buat dalam liontin takrut. Ini buatan saya sendiri, bukan dari Thailand atau apa, saya yang tirakatkan sendiri energinya. Nah ini ada juga kuku ya, kuku harimau ya, kuku harimau ya teman-teman lihat ya. Kuku harimau dengan kuku beruang berbeda ya. Ada kuku beruang yang panjang besar tapi berwarna hitam. Kalau kuku harimau warnanya seperti ini teman-teman, tidak ada kuku harimau berwarna hitam. Kalaupun dia kotor sudah tua, kita bersihkan dia, warnanya tidak akan hitam seperti kuku beruang. Jadi teman-teman harus bandingkan lagi. Ada juga saya di sini satu gelang ini ya. Jadi ini adalah gelang terbuat dari tulang harimau ya. Untuk kewibawaan dan jaga diri juga sudah bisa saya aktifkan, energinya sudah aktif. Ini juga saya pakai untuk tasbih ya, tasbih mini tasbih ya, karena jumlahnya 27 ya. Untuk umat Hindu atau Buddha bisa pakai seperti ini. Ini dari tulang harimau ya, jadi bukan dari buatan-buatan, tapi asli tulang harimau gitu. Oke ya teman-teman ya, itu. Oke teman-teman, sekali lagi ya, untuk menentukan mati ngurak memang sulit ya. Kalau dari segi fisik biasanya terlihat tua, tapi itu bukan jaminan juga. Seperti ini ngurak terlihat tua, tapi bukan jaminan juga ya. Karena memang kita harus merasakan dari sisi energinya ya, harus punya kemampuan di situ untuk merasakan energinya. Jadi ini besar atau enggak, biasanya kalau besar itu ngurak seperti itu. Jalan satu-satunya seperti itu. Jadi kalau mati tua, kalau misalnya dari kelihatannya tua, itu bisa aja barang simpanan lama ya teman-temannya, bukan barang baru. Tapi belum tentu mati ngurak gitu loh. Jadi kalau di center, ada yang saya lihat di YouTube, di center sininya, kalau kopong katanya itu ngurak, itu salah ya teman-temannya. Jadi itu tidak bisa jadi patokan ya. Dan ada satu lagi yang kemarin bicara sama saya, ini kan saya bilang taring harimau saya dari Thailand ya, tapi dia bilang Siberia itu 12 cm. Maksudnya apa dalam hati saya? Kan Siberia itu kan bukan Thailand gitu loh. Pertama dia udah salah gitu loh. Dan nggak bisa dia ukur semua itu, taring pasti 12 cm. Nah kalau sudah meninggalnya sebelum umur tertentu mencapai panjang seperti itu, harusnya pakai logika seperti itu ya. Jadi orang itu juga saya bilang harus belajar lagi ya, daripada antar jadi salah ilmu gitu, sayang sekali gitu. Dan panjang harimau Siberia pasti 12 cm, itu nggak bisa ditentukan seperti itu. Kalau dia jantan besar mungkin bisa, tapi kalau misalnya dia betina dan umurnya masih belum tua, sudah mati ngurak, mati alami, ya mana mungkin ukurannya pasti sama 12 cm ya. Logikanya seperti itu aja. Sorry, maaf kalau ada salah-salah kata ya, saya bicara apa adanya, memang saya karakter bicara seperti ini, jadi mohon maklum. Tapi saya selalu berusaha se-fair mungkin, saya bicarakan, saya kupas apa adanya gitu. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan, tidak ada yang saya kurang-kurangi. Jadi kalau ada yang, maaf sekali lagi, yang sok pinter, sok tahu, aduh saya kadang, jadi saya nggak ladenin juga yang seperti itu ya. Jadi untuk pengetahuan aja saya bahas di sini. Semoga video-video ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia.